Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-106 pada Kamis 9 Juni 2022. Pasukan khusus Chechnya bersama dengan militer Rusia dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR melakukan serangan besar-besaran terhadap posisi nasionalis Ukraina. Dikutip dari tribunmedia.com, video detik-detik penyerangan dibagikan melalui akun Telegram Kadirov_95 pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam keterangannya disebutkan pasukan Chechnya menggunakan taktik baru. Mereka menjadi lebih efektif dalam menghancurkan kendaraan musuh dan posisi bertahan. Ini jelas dibuktikan oleh keberhasilan para pejuang di bawah kepemimpinan Komandan Subdivisi Zamit Zalaev, Komandan Musa Akhmatov dan Timur Ibriev juga dibedakan oleh efektivitas tempur tinggi. Pasukan Chechnya juga berhasil mengambil alih amunisi musuh yang dapat dimanfaatkan oleh prajurit untuk serangan selanjutnya. Seiring dengan penghancuran tenaga musuh, pejuang Chechnya secara signifikan mengisi kembali amunisi mereka dengan senjata yang ditangkap. Tanpa pasukan Chechnya menyerang dari pinggir jalan menghabisi parit musuh hingga menyita sejumlah senjata. Selain perkotaan, pasukan Chechnya juga menyerang di hutan-hutan wilayah Severodonetsk. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!